sekolah, ya, ke sekolah, dan tahun ini kerajaan telah pun membuat keputusan untuk memberi buku-buku latihan. Itu sudah berlangsung. Saya ingat semasa saya di Mekah pada 1 Disember kami dapat berita bahawa kenaikan harga, ya, kenaikan harga barang. Saya rasa dengan adanya sumbangan ini sedikit sebanyaklah boleh membantu, ya, boleh membantu rakyat kita khususnya yang mungkin saya rasa rata-rata sekarang ini mengeluhlah tentang permasalahan kenaikan barang dan sebagainya. Jadi Back to School kali ini kita bagi sumbangan dekat kerajaan negeri ini, kita bagi buku latihan. Dan saya, macam saya sebagai adun kawasan, saya menambah lagi dengan beg sekolah, dan ada juga yang menambah apa ni, ahli-ahli majlis yang menambahkan apa ni, kasut sekolah dan sebagainya. Jadi untuk memperlengkapkan banyak ke sekolah itulah, kemungkinan kita akan minta juga kerajaan negeri supaya melanjutkan kepada peringkat ada yang dapat basikal dan mungkin kerusi roda, ya. Baiklah, barang naik, ya. Tak tahu lah kenapa, ya. Kalau kepimpinan di peringkat pusat ini juga orang dia memang barang tu akan naik dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita di negeri Selangor kita ada program merakyatkan ekonomi Selangor yang telah pun mencatat kejayaan demi kejayaan dan seterusnya. Ini dia keprihatinan kerajaan negeri Selangor apabila siri tahunan tu macam-macam program dia, satu daripadanya kembali ke sekolah dan kanak-kanak dapat buku latihan. Buku latihan ni kami baru saja melawat N10 Bukit Melawati di mana IR Budaya Maria Pilih, di sana sudah pun buku latihan mula diedar. Jadi di kawasan mana kan yang belum lagi? Setahu saya kebanyakan 56 dun itu boleh dikatakan hampir 80% telah pun diberikan. Mungkin ada satu dua yang menunggu inilah, ya, saat akhir ini untuk bagi, sebab kita tahu hujung tahun ini kadang ramai yang bercuti. Dan hari ini pula cuti lagi, jadi kesempatan itu diberikanlah untuk semua. Tapi apapun arahannya, untuk kita pastikan boleh sampai kepada mereka sebelum anak-anak ini ke sekolah. Jika ada apa-apa, boleh kita menghubungi kita, ya. Jika anda Gmail, kita di tbs@tvselangor.com. Dan talian mesra kita, DJ Mansur, bersedia walaupun bercuti menanti panggilan anda untuk berinteraksi. Dan pada hari ini Ahmad Nahar Sulaiman, orang yang kenal dia, kan? Dia bertugas hari ini, dan insyaAllah paparan nombor talian itu kita di Facebook TV Selangor 2009, ya. YB Rozias berada di sini secara langsung, ya. Siaran ini anda boleh menghubungi kita dan banyak perkara yang boleh kita kongsi. Kalau panggil YB, tempat kami buku latihan tak sampai ni, macam mana, kan? Jadi kami nak dengar lah, kan? Rakyat menelpon dan berinteraksi dengan YB, ya. Yang bermakna, ya, boleh dikatakan beberapa manfaat yang orang ramai, ya, dapat daripada usaha murni Kerajaan Negeri Selangor mengedarkan buku latihan. Kali ini kita memperuntukkan setiap dun akan diberikan 700 set. Maknanya satu individu itu akan dapat 20 buah buku lah, latihan, ya. Jadi 20. Jadi keseluruhannya kerajaan membelanjakan hampir RM700,000, ya, untuk cetakan buku latihan ini. Dan kalau kita lihat buku latihan itu memang jelas di situ kita cantikkan hasil negeri untuk rakyat, kerana bagi kita apa semua pendapatan kerajaan negeri yang kita peroleh ini ahli masuk itu yang perhentinya atau keutamaannya kepada rakyat. Jadi kalau kita lihat hampir RM700,000 itu, jadi 700 set setiap dun, jadi kita ada 56 dun. Jadi keseluruhannya maknanya banyaklah cetakan itu, ya. Jadi ramai yang tanya dengan saya, kenapa YB tidak kenapa tidak barang-barang lain, tapi buku latihan. Tetapi bagi saya, di sudut keperluan buku latihan ini tidak ada seorang pun yang terkecuali yang memerlukannya. Semua memerlukannya, daripada sekolah rendah sehingga ke atas. Tentang tadi ada orang sebut tentang buku basikal, ya. Basikal sebenarnya jabatan kita, saya bawah majikan pun ada memberinya. Itu juga banyak zakat juga memberinya, tetapi itu kita selektif ataupun kita pilih mereka yang benar-benar memerlukannya, kan, membuatkan apa ni, sumbangan tersebut, kan. Kalau kita kata bagi basikal terlalu ramai, mana 700 bilangan itu nanti ada ramai yang tak dapat, kan, jumlah itu terkecil, kan, ya.